Hai guys, hi. Welcome to Naya Channel. Teman-teman lagi libur ya? Iya, sekarang kan lagi mewabah virus corona. Jadi kita harus tinggal di rumah, di sini boleh libur, tapi tidak boleh jalan-jalan. Kita harus tinggal di rumah. Nah, untuk jaga-jaga kalau kita keluarnya kita mau ada urusan penting, kita harus senantiasa menjaga kebersihan tangan. Dan sekarang hand sanitizer itu yang buat cuci tangan itu sudah langka, teman-teman. Sudah api. Nah, sekarang kita mau bikin hand sanitizer sendiri di rumah. Nah, bahan-bahannya apa aja, Nay? Ada alkohol 70%, kita pakainya 70%, dan batas optimumnya itu 80%. Jadi jangan di bawah 70%, nanti hand sanitizernya tidak berfungsi. Dan kita pakai apa ini, Nay? Lidah buaya. Aloe gel, kita pakai yang 92%. Dan wadah pump untuk ditempati cuci tangan hand sanitizernya. Sekarang ayo kita buat. Nah, perbandingan alkohol sama aloe gelnya itu adalah 1/3. Jadi kalau misalnya 50 gram aloe, kita pakai 150 ml alkohol yang 70%. Umpan, masa aku yang lupa. Aku juga lupa. Aloe-nya. Ini ya. Ini. Sekarang kita campurkan. Oke, kita campur. Nah, sekarang mami campur. Aloe. Nah, teman-teman, hand sanitizer ini hanya digunakan untuk keadaan darurat, di mana kalau kita akan mencuci tangan dan tidak ada air bersih. Nah, kalau di rumah jangan pakai hand sanitizer ya, kita cuci tangannya di air yang mengalir pakai sabun. Oke, sini membantu. Wait. Aduk-aduk, guys. Aduk-aduk. Mudah-mudahan bisa menempat ya. Jadi kalau selesai itu jasin dulu Tyson, saya tumpah ini. Ya. Iya, jadi. Ini enaknya stabil. Stabil. Oke. Sekarang kita masukin dalam. Few inches later. Sudah ditempatin. Terus jangan dulu dipompa, dikocok-kocok dulu, naik. Nah, kocok-kocok, dicampur. Oke, guys, hand sanitizernya sudah jadi. Sekarang Naya mau pakai. Sekarang kita coba ya. Oh ya, ini hanya campuran alkohol sama aloe vera. Bisa supaya teman-teman mau ada aroma wangi-wanginya gitu, kita pakai essence kayak lavender atau lime. Coba. Ayo kita coba. Wangi aloe vera saja. Oke, guys, hand sanitizernya sudah jadi.